apa berlaku kepada mayat kes bunuh? Mengalami kecederaan, kemalangan, kes mencurigakan, bunuh diri atau kematian bukan di hospital yang perlukan proses bedah siasat ketika pandemik COVID-19. Bagi merungkai persoalan, wartawan berpeluang mengikuti langkah dalam proses itu di Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur. Pasukan diketuai pakar perubatan forensik Dr. Ahmad Hafizam Hasmi. Dr. Ahmad Hafizam berkata pihaknya menerima kes yang dibawa mati oleh polis diraja Malaysia. Kes-kes polis bermaksud kes kematian yang disiasat oleh polis. Bagi kes-kes kematian daripada luar hospital yang dibawa oleh pihak polis ke Jabatan Perubatan Forensik pada masa ini, disebabkan oleh pandemik, kami menjalankan ujian saringan COVID-19 untuk kesemua kes dibawa mati ke Jabatan Perubatan Forensik oleh pihak polis. Proses bedah siasat adalah berdasarkan CT scan ataupun imbasan CT dan juga saringan COVID-19. Bagi kes-kes yang positif COVID-19 dan dapatan daripada imbasan CT postmortem menunjukkan pneumonia, pihak kami menjalankan pemeriksaan luaran sahaja. Walau bagaimanapun, ada kes-kes yang di bawah siasatan polis yang positif COVID-19 tapi melibatkan unsur-unsur kecederaan. Kes-kes ini akan menjalani bedah siasat yang penuh. Bagi kes-kes COVID-19 yang akan dijalankan bedah siasat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur, kami menjalankan bedah siasat ini di dalam bilik bedah siasat biosafety level 3, bilik bedah siasat keselamatan bio tahap 3. Bilik bedah siasat biosafety level 3 adalah bilik bedah siasat yang dilengkapkan dengan bilik negative pressure. Maksudnya tekanan di dalam bilik adalah lebih rendah daripada tekanan udara persekitaran. Selain daripada itu, udara daripada bilik ini yang akan dilepaskan keluar ditapis melalui HEPA filter untuk memastikan tidak ada kontaminasi virus keluar daripada bilik bedah siasat tersebut. Untuk menjalankan bedah siasat berisiko tinggi ini, kami memerlukan juga pasukan bantuan. Pasukan bantuan adalah pegawai perubatan forensik, pegawai sains forensik dan penolong pegawai perubatan yang berada di luar bilik bedah siasat biosafety level 3. Mereka adalah orang yang akan sentiasa berkomunikasi melalui intercom ataupun walkie-talkie dengan petugas di dalam bilik bedah siasat. Spesimen-spesimen yang diambil daripada bedah siasat akan diseal, akan diserahkan kepada pasukan bantuan melalui satu ruang yang dipanggil pass-through chamber. Petugas-petugas akan memakai PPE ataupun perlindungan peribadi, alat perlindungan peribadi tahap 3, di mana setiap petugas akan juga dibekalkan dengan PAPR. Ia adalah alat untuk memberikan udara bersih yang telah ditapis kepada setiap individu. Imbasan CT postmortem sangat penting dalam pengendalian kes forensik, terutama ketika menghadapi pandemik COVID-19. Definisi terminologi imbasan CT postmortem adalah imbasan CT yang dilakukan terhadap mayat. Pakar Radiologi Jabatan Radiologi dan Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur, Dr. Grace Wong Yee Lee berkata, pakar radiologi forensik akan melihat imej imbasan CT postmortem untuk mengesan cedera dalaman seperti retak tengkorak, kepatahan tulang, cedera organ dalaman serta penyakit yang boleh dikesan melalui imbasan itu seperti keradangan paru-paru, pendarahan otak dan penyakit arteri koronari. Biasanya bila kita terima kes, okey,
body akan di-scan segeralah, okay, sebelum buat autopsi. Okay, so body akan di-scan di dalam dan image radiographer akan tolong kami buat scan. Mereka pakar technical dalam scan machine ni lah. Dan tugas kami adalah untuk membaca scan tu dan bagi diagnosis lah. Kadang-kadang tidak ada 100%, kita tahu tu. Okay. So, but dengan cerita atau history kita cakap, cerita patient kalau ada risiko tinggi, and then kalau dia ada test PCR yang sudah positif, then kita punya diagnosis akan lebih kepada COVID lah. Okay. So, ini adalah contoh. Okay. Ini contoh lung paru-paru yang lebih normal, tapi tak normal. Biasanya yang kami dapat tu tak normal sangat. Okay, so yang ni adalah contoh macam TB. Okay, so semua penyakit paru-paru kadang-kadang ada macam mana nak cakap pattern sendirilah. Okay, so macam ni TB biasanya ada macam macam putih dengan lubang di dalam, kita panggil cavity lah dalam English. Okay, so dia biasanya akan affect bahagian atas paru-paru. Itu penyakit TB. Tapi tempat di bawah ni lebih normal kan, dia tak putih sangat. So itu kiranya macam change macam ni, post-mortem change yang biasa-biasalah. Lepas mati memang ada macam air di dalam paru sikit-sikit. Okay, so dia tak teruk sangat. Nah, ini adalah contoh penyakit COVID yang teruk. Dan biasanya ini gambar yang kami dapat untuk pesakit yang sudah meninggal. Okay, so as you can see sini, dia punya paru-paru semua macam putih kan, sangat putih. So untuk cakap dengan simple, kalau history pesakit ni memang dia dari area red zone, pernah ada contact dengan keluarga yang sudah positif. Okay, and PCR mereka memang positif, then kita akan memang suspect lah that yang ini COVID. Memang kadang-kadang ada penyakit lain yang pun boleh membuat paru-paru rupa dia macam ni lah. Okay, tapi kita kena, itulah sebabnya penting sangat history dari family dengan doktor yang pernah menjaga dan merawat patient ni. So semua maklumat ini sangat penting. Dan test PCR pun ada macam value dia yang spesifik yang akan bagi tahu sama ada penyakit tu lebih senang merebak ke tidak. Okay, so semua maklumat ni kita akan kumpul bersama baru buat diagnosis probability lah. COVID tinggi ke, sederhana ke, atau memang tak ada mirip COVID langsung. Satu radiographer akan pakai baju untuk protection tu. Okay. Satu yang bersih akan di sini buat scan. Dua orang. Satu kotor, satu bersih. Selalunya membelilah doktor. Everyday berapa diagnosis? Berapa scan? Kita untuk COVID, tidak tentu. Susah nak cakap. Macam masa hari raya, lepas hari raya, kita dah tiba-tiba dapat banyak kes. So boleh sampai 4 ke 5 sehari. Okay, so sekarang hari ni dan 2 hari ni macam okay sikit. Tapi saya pun takut nak cakap, nanti naik lagi kan. Ya, yeah. Memang susah nak jangka. Dalam waktu kebelakangan ni, hari-hari ada? Ada. Hari-hari ada? Ya. Yeah. Memang ada beza besar. Masa saya datang tahun lalu memang jarang ada kes. Sampai lepas Christmas, tiba-tiba naik. Ya. Yeah. So, macam ada pattern lah setiap kali ada perayaan. Macam dia akan naik. Ya, meningkat.